Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba praktekkan ya cara mengatasi down speaker yang lembek. Ya, ini saya uji coba dulu ya. Saya menggunakan Lemfox, hanya Lemfox ya teman-teman. Kemudian kita langsung balurkan saja di down speaker bagian belakang ya, kemudian kita gosok-gosok sampai merata ya, usahakan merata gosokan kita ya, gosok saja pakai tangan supaya lebih cepat, jangan takut kotor guys. Ya, untuk hasilnya, untuk efisiensinya lumayan ya lur ya, daripada down speakernya lembek banget. Kalau kita udah balurkan Lemfox kayak gini ya, jadi mendingan lah ya. Saya sarankan abis ini kering, kemudian kita tambah lagi satu kali ya, tapi dua lapis ya, usahakan merata. Gosok terus guys, gosok supaya rata. Paling bagus habis ini jemur dulu ya. Jemur dulu sampai kering. Kemudian kita lapisi lagi satu kali. Mantap dah. Ya, ini solusi sederhana sebenarnya, tapi lumayan membantu ya. Kalau teman-teman belum ada duit untuk ganti kertas, mungkin cara ini bisa dipraktekkan ya. Tapi kalau memang udah ada duit, boleh sih diganti langsung kertasnya ya. Ini solusi aja buat teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ikuti setiap perkembangan channel ini dan dukung terus Cek Sound Manado. Salam sound rumahan, guys. Oke, kira-kira sekian tutorial dari saya dan ini udah jadi. Ini nunggu kering dan saya akan lapisi lagi satu kali ya. Semoga bermanfaat dan salam satu hobi sound system Indonesia, salam sound rumahan. Bye bye.